ولمشايخنا وعلى هذه النية والحاجات الشايعون إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib yang hadir, para sesepuh Masjid Raya Darussalam, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Raya Darussalam, rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita sekalian. Kita ini berada di seputar nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Cuma kita aja yang kurang memperhatikan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Maka salah satu bentuk kita bersyukur mengucap alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita pada malam hari ini berada di bulan Muharram tanggal 21 ya, 21 malam. Satu malam. Kita berada masih di awal bulan tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan mengawali bulan tahun 1446 Hijriah ini keimanan, ketakwaan dan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita karena hidayah dan pertolongan Allah itu selalu menyertai kita. Nah, bersyukur kita. Wabil khusus para jamaah Masjid Raya Darussalam yang selalu setia berada di masjid untuk bersama-sama melaksanakan ibadahnya. Ada salah satu gelar yang diberikan oleh malaikat kepada jamaah yang aktif salat lima waktu. Salat lima waktu ini itu dengan gelar autadul masajid. Autad, tiang-tiang masjid. Jadi jamaah-jamaah yang aktif dari sebelah kanan atau sebelah kiri ini yang sampai sana, yang aktif lima waktu
itu diberi gelar tiang-tiang masjid. Itu yang selalu mendapatkan rahmat dan diingat oleh malaikat. Dia malaikat ingat yang sebelah sana ini Abah Faisal umpamanya ya, atau Haji Hamrani, atau mungkin ada yang lamak yang 99 kilo orangnya ada dicarinya. Malaikat tuh pinando tuh. Nando. Atau Haji Hairi umpamanya. Insyaallah. Nah, itu digelar diberi gelar autat, tiang-tiang masjid. Nah, masjid itu kalau kadada tiangnya runtuh. Jamaah masjid kalau kadada jamaahnya yang aktif yang setia, maka sepi masjid itu. Maka peranan jamaah masjid yang selalu aktif itu adalah besar dan berharga di sisi para malaikat. Para malaikat selalu menemani para autat-autat itu, ditemaninya sehari-hari, ditemani. Bahkan parak benar bakawan dihiganya, dihiga kita nih malaikat nih, malaikat. Di kerubunnya malaikat. Ada satu hal yang menarik yang mungkin kurang kita berbangga ya. Kalau kita itu bertatai duduk lawan gubernur, wah himong benar rasanya lah. Kalau kita bertatai lawan bupati, himong benar rasanya. Asa hendak sa selfie aja, permisi selfie. Ini kan bertatai orang yang mulia, yang terhormat ya. Atau bertatai tuan guru, bertatai habib, wah senang menanti kita. Tapi kita tidak pernah senang bertatai lawan malaikat. Nah, padahal malaikat itu malaikat malaikatul kiram, malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat mencurahkan rahmatnya, memohonkan rahmat kepada Allah, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Memohonkan ampunan pasti diampuni oleh Allah. Kalau kita beristighfar, memerlukan istighfar lagi untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan istighfarnya bisa sampai 100 kan. Berarti kita ulang itu berkali-kali sampai 100 maka itu diampuni oleh Allah. Kalau malaikat sekali meminta kepada Allah maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari jemaah yang aktif nih, yang autat nih, nya pinando jauh tapi aktif. Ada yang rumahnya jauh, dua palak dalam. Ada di sini luar biasa. Setiap hari berkawan malaikat. Jadi berbahagia kita, berbahagia, senang ya. Ada di sekitar kita ini malaikat. Jangannya kelihatan bisa 10 kali berselfie kira-kira. Malaikat permisi lah. Tapi di foto udah kelihatan aja malaikat. Kalah cahaya blitnya oleh cahaya malaikatnya. Nah, ini yang menarik, nanti mungkin kita akan bacakan kitabnya ya. Ada kitabnya khusus itu yang judulnya itu Haula Isuhbatil Malaikatil Kiram. Mereka-mereka yang bersahabat dekat, yang berdampingan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Itu luar biasa. Ini kurang menjadi diminati oleh kita-kita ya. Padahal itu adalah lebih daripada presiden. Kalau kita berkata malaikat itu lebih hebat daripada presiden, apalagi yang di bawah-bawahnya. Nah, ini satu kebahagiaan. Nanti mungkin secara khusus, dan mungkin kita masih menunggu jamaah yang banyak, mahasiswa, biar bisa didengar oleh banyak orang cerita tentang haula isuhbatil malaikatil kiram. Mereka-mereka yang berkawan dekat dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Kita ambil contoh, ada sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini hanya raja kawin malam tadi kawin. Sore itu malam ini pengantin hanyar.
pagi-pagi ada seruan jihad, pengumuman jihad, jihad, jihad. Kumpul habis subuh. Maka Hanzalah ini, jaka bahasa kita itu, meluncat mendengar perintah jihad ini. Kadeta pikir lagi bini, bini hanyar nih kadeta. Kadeta gaduhi lagi nih. Berangkat Hanzalah, apel sesudah salat subuh, berangkat untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadru takdir, Hanzalah ini gugur di medan pertempuran, mati syahid. Nabi ingat dengan Hanzalah, mana Hanzalah? Oh, meninggal. Maka para sahabat mengangkat jamaah, mengangkat Hanzalah ini. Dan Hanzalah ini dalam riwayatnya dimandikan langsung oleh malaikat, malaikat. Sehingga pada waktu dikapani Hanzalah ini, rambut ini basah, ada basah rambut ini nah, bekas dimandikan oleh malaikat. Nabi, Nabi berbahagia walaupun sedih melihat Hanzalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah bersama malaikat-malaikat yang ribuan banyaknya, yang ribuan banyaknya yang takziah kepada jenazahnya Hanzalah. Nah, ini termasuk orang-orang yang haulai suhbatil malaikatil kiram. Mereka-mereka yang disahabati oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Nah, kita tentunya ingin juga seperti itu. Kita ingin. Kalau tahu kisahnya, maka kita ada jalannya, tahu jalannya. Di antaranya ya kita aktif rajin, rajin menjadi jamaah tetap salat berjamaah. Itu satu kemuliaan yang luar biasa, tidak bisa didapat oleh sembarang orang. Nah, berbahagialah, beruntunglah orang yang aktif, orang yang rajin melaksanakan ibadah salat berjamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita sempatkan membaca kitab As-Sama'ilul Muhammadiyah ini tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada bab yang ke-32, babu maja'api ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada mengutarakan tentang minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minyak harum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendengarkan hadisnya tentang Nabi berminyak harum. Tentu kita ingin mengikutinya. Hadis yang pertama, nomor urut 207, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik sudah kita ketahui orang yang sangat dekat dan selalu bersama Rasulullah karena beliau adalah orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suqqatun yatatayyamu minha. Hadisnya anda pajak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tempat minyak wangi untuk mewangikan badannya. Nabi itu ada berisi wadahnya, wadah minyak wangi, wadahnya betul-betulnya ada sih betulnya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa Nabi itu mempunyai barang itu serius gitu ya. Ada asal andak gitu nah. Kalau asal andak kan bisa hilang, tapi Nabi sayang benar lawan minyak harum si Dindo. Di anda wadahnya. Nah, diriwayatkan ada wadah minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita punya minyak wangi, baulah jual wadahnya atau lemari khusus. Jadi nyaman kalau hendak ke masjid itu langsung di sini tempatnya langsung. Nah, kita minyak harum ya. Hadisnya sedemikian, tapi kita bisa mendapatkan kesan bahwa Rasulullah serius dalam berminyak wangi, berminyak harum ya. Kita lanjut hadis yang berikutnya dari Sumamah bin Abdullah. Beliau menceritakan kana Anas bin Malik, adalah Anas bin Malik la yaruddut tiba, adalah Anas bin Malik
tidak menolak kalau diberi minyak wangi. Jadi kalau ada orang hendak memaliti minyak wangi, jangan ditolak, terima. Nah, ini dijelaskan diterima gitu. Dan menerimanya di telapak tangan, itu yang bagus. Nah, disalurkannya kemana? Yang cepat semerbak tuh di sini. Anunya apa namanya tempatnya yang bisa menyebar gitu, karena ada uratnya di sini, denyut-denyut urat itu bisa menyebarkan bau harum. Waqala Anas innan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaruddu tibi. Karena ujar Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diberi minyak wangi tidak menolak. Nah, tentu minyak wangi yang standar, yang bisa disukai oleh banyak orang. Karena ada juga minyak wangi yang bunyi bau pahit dengan kada umum gitulah. Yang standar mungkin ya bisa diketahui minyak harum yang dipakai. Kalau yang minyak harum Arabi seperti minyak kasturi, ya kasturi itu ada beberapa varian juga pilihannya ya. Atau Dubai bahwa minyaknya harumnya ialah macam-macam minyak harumnya itu. Riwayat Ibn Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar, kalau banyak pakai Ibnu itu Abdullah namanya, Abdullah bin Umar. Tapi di sini Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la turaddu, al-wasaidu wad-duhnu wal-laban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang tidak sepatutnya ditolak. Ada baik pun ditolak oleh seorang tamu, yaitu bantal. Nah, bantal itu terima menyalurkan bakat. Kalau mengantuk diandaki bantal tersalur bakat atau menghalangi belakang. Nah, kalau pinggangnya masih muda masih kuat, tapi kalau sudah berumur nih perlu kesandaran. Jadi bantal, kemudian minyak wangi, wadduhun, minyak wangi kalau diberi jangan ditolak. Dan wallaban, air susu, kalau diberi minuman air susu diterima. Padahal ketiga macam ini biar dipadahi kadar, jangan ditolakin, tapi tetap Nabi mengingatkan terima ketiga macam ini, karena ada hal-hal yang menarik di tiga macam tersebut. Hadis berikutnya yang berkaitan dengan minyak wangi ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Ini minyak wangi laki-laki dan perempuan itu ada perbedaannya. Nabi menjelaskan minyak wangi laki-laki ialah yang harum baunya, agak menyengat lah gitu, harum baunya dan tersembunyi warnanya kada kelihatan tapi baunya kedengaran, keciuman. Sedangkan wangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Itu baunya itu kada semerbak benar gitu lah. Kalau minyak harum kada bau harum, kada minyak harum ngarannya. Tentu tidak menyengat seperti untuk laki-laki. Karena ada aturan minyak wangi perempuan itu jangan sampai tercium laki-laki secara umum gitu ya. Yang bagusnya hanya keluarga dan suaminya yang mencium bau wanginya. Kalau hanya suami dan keluarganya yang mencium, berarti berminyak harumnya di dalam rumah saja, gitu, di rumah saja. Dan berminyak harum itu bagusnya di rumah, di dalam kamar. Di dalam kamar itu yang bagus di kaguringan,
Ya, di kaguringan itu. Di bantalkah, di kagulingkah, ditilam di minyak harumi. Setiap malam, ya setiap malam. Mengapa? Kan ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Hadis yang berikutnya sama dengan yang di atas, apabila diberi minyak harum jangan ditolak. Fala yuradduhu fa innahu kharaja minal jannah. Nah, Nabi menggambarkan, Nabi bersabda, bila salah seorang dari kalian diberi kembang bau wangi, raihan, bau wangi, minyak harum, maka jangan ditolak. Sesungguhnya ia berasal dari surga. Jadi minyak harum itu, bau harum itu asalnya dari surga. Cuman benda-bendanya sesudah ke dunia ini bermacam-macam bibit daripada bahan baku daripada minyak harum itu, seperti dari pohon cendana, ya, pohon-pohon yang berbau harum itu diolah menjadi minyak harum. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang menarik daripada minyak harum ini? Minyak harum, berminyak harum adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaklah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berminyak harum, niatkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berminyak harum itu mendapatkan fadilat, mendapatkan pahala, mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sunnah Rasulullah itu ada nur yang keluar di dalamnya, ada nur. Maka sebaiknya kita menyenangi minyak wangi. Bila menyenangi minyak wangi, maka kita berusaha menukar minyak harum. Nah, menukar minyak harum, jangan mengharap nang gratis saja. Pemodal kita menukar. Nah, kira-kira saya bertani isok menukar minyak harum nih. Karena pahalanya ganal, ya. Di Arab itu ada yang memperhatikan orang Arab nih. Tapi kan saya bertani, Bang. Biaya wewangiannya di rumah dan pakaiannya melebihi daripada biaya makan. Noh, tuh orang Arab serius benar berminyak harum. Jadi minyak harum, pakaiannya, awaknya, berminyak harum itu bisa diawak. Seperti orang yang hendak berihram, itu di awaknya di minyak harum. Tapi sesudah berihram umrah, kada boleh lagi berminyak harum. Kalau hendak sebelumnya, maka baunya masih ada. Nah, apa khasiat daripada minyak harum ini? Ya. Nabi mensunahkan, Nabi memakai. Tentu ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi memperinci fadilat dan khasiat daripada minyak wangi. Nah, ini ulama besar, ya, yang menjelaskan fadilat berminyak harum. Yang pertama, para malaikat menyukai orang yang berminyak harum, menyukai yang harum. Artinya apa? Bila kita berminyak harum, malaikat beparak, beparaknya. Itu ada keuntungan kalau diparaki malaikat, ada rahmatnya. Kalau malaikat datang, maka bisikan-bisikan yang baik itu datang ke dalam dirinya. Mau beribadat, mau membaca Quran, mau membaca salawat, mau membaca istighfar, itu karena ada dorongan dari dalam. Di antaranya adalah bisikan malaikat-malaikat. Nah, kalau kita berminyak harum, maka malaikat beparak. Maka bagus di masjid itu diharumi, masjid itu diharumi. Maka program
ke depan ini Masjid Raider Salam diharumi dengan dupa-dupa ya, seperti yang dipasang ini nah, dupa ini sunnah nih. Nah, malaikat senang datang kalau kita sholat hajat, lalu jadi connect antara minyak harum dan kita suasana beribadah. Ada dua, mungkin nanti bisa sampai empat nih, dupa ini ya. Ini program Syed Hasan ini nih. Sama kawan-kawan untuk mengharumi masjid ya. Dan di masjid di Mekah itu, di sekitar Masjidil Haram, ada masjid-masjid yang diharumi dengan dupa. Jadi orang tua ada membawa nah, wadahnya itu nah, diputar-putar sidin, berkeliling, berjalan keliling masjid mengharumi ruangan masjid itu. Nah, ini serius benar minyak harumnya. Nah, kalau bisa di rumah kita juga nukar wadah dupa, nukar dupanya ada yang seperempat jam habis, ada yang satu jam habis. Kalau kita pakai satu jam hanya habis, ada dupanya. Nah, tinggal memilih aja lagi di toko-toko minyak harum. Yang pertama, malaikat menyukai, memaraki. Jadi kalau minyak harum, malaikat parak kita, antarak kita. Yang kedua, dibenci oleh setan. Artinya apa? Setan kada mau beparak bejauhnya. Untung kita kalau dijauhi oleh setan. Yang rugi diparaki oleh setan, dililik oleh setan, dikawaninya oleh setan. Nah, itu rugi kita. Kalau kawan, jangan sampai setan beparak kawan kita. Caranya pakai minyak harum, malaikatnya berjauh. Nah, dua keuntungannya. Yang ketiga, dikatakan bahwa roh kita manusia ini pusat stamina, kekuatan kita tuh pada roh ya, roh. Nah, apa hubungannya dengan minyak harum? Stamina kita meningkat dengan adanya wewangian dia, karena dia wewangian menyentuh roh ya, hubungannya dengan roh kita. Maka roh disentuh, maka pusat stamina kita itu pada roh. Maka roh kita itu tadi menjadi segar, menjadi hidup dia. Maka stamina kita bertambah. Jadi kalau hendak stamina bertambah kuat, minyak harum. Nah, minyak harum. Maka bagus bila hendak guring tuh, supaya kuat awak kita tuh, berminyak harum. Nah, telah berilah minyak harum. Nah, paliti minyak harum hendak guring. Malaikat berparak, setan berjauh, roh kita disentuh oleh wewangian, dan stamina kita menjadi bertambah. Kalau stamina bertambah berarti sama ya, lawan jamu juga kira-kira tak? sama jamu tuh. Nah, ini satu rahasia nih, rumus juga itu. Nah, rumus. Kemudian aroma wangi menyentuh pusat stamina yaitu roh tadi, ya sama tadi. Jadi aroma wangi itu menyentuh roh kita. Maka rohnya itu jadi bersemangat gitu kan. Jadi staminanya timbul. Kemudian minyak harum itu secara alami dia merupakan fitrah ya, fitrah manusia suka kepada yang wangi. Jadi kita tuh fitrah kita suka kepada yang wangi. Kalau ada minyak harum, kita suka gini, senang. Kemudian yang berikut, fadilat daripada minyak harum itu menenteramkan jiwa. Jadi jiwa yang gelisah pakai minyak harum. Kalau kayak itu kan artinya nih, logikanya nih. Karena jiwa itu menyenangi dan gembira serta bahagia adanya minyak harum. Jiwa kita tuh bahagia, senang adanya minyak harum. Nah, jadi jiwa kita menjadi bergairah nah, ya. Jadi senang dia. Tenteram jiwa kita. Jadi kalau stres pasang minyak wangi. Karena hubungannya dengan jiwa.
Dan yang berikutnya, minyak harum menghindari kepikunan. Menghindari kepikunan. Jadi supaya jangan mengalilo, minyak harum ya. Menghindari mengalilo. Kan bagus juga tuh minyak harum ya. Untuk itu maka perlu kita berminyak harum baju kita, awak kita, dan kamar tidur kita. Kamar tidur kita. Nah ini padilat yang tidak kita tahu, tidak kita perkirakan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, tuntunan kepada umatnya, kepada kita agar kita rajin berminyak harum, berminyak wangi. Dan kita memang senang kalau ada kawan sebelah harum, maka kita jadi senang hati, bahagia kita, tenteram jiwa kita. Nah, untuk ini maka mari kita menukar minyak wangi. Paling kada sabuting kah isok nukar nih. Kalau ulun sudah ada beisi 5 botol di rumah. 5 bila belum habis nukar lagi, belum habis nukar. Karena pakai terus. Kalau supaya harum, apakah kamar kita atau horden kamar masuk ke kamar tuh hordennya tuh dipaliti lawan minyak harum. Minyak harum nang induk nah itu nah induknya. Nah itu harum ke dalam kamar. Di dalam kamarnya di apa paliti juga minyak harum, maka segar semalaman, segar kita, maka cerdas kita. Di antara padilat minyak harum adalah bisa memberikan kecerdasan. Jadi kalau pindah sumpek pikiran dari minyak harum, maka menjadi cerdas. Jadi padilatnya luar biasa apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur, itulah bimbingan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghulu kita memberikan bimbingan kepada kita agar hidup dalam keadaan bahagia, tenteram, dan senang dengan memakai minyak harum. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada maghrib ini. Mudah-mudahan kita selalu di dalam hidayah, taufik, dan inayah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan ibadah dan wabil khusus salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تكون لكل أسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء ولكل دين قضاء وعلى آله وصحبه قضاء حاجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم